wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pisa Zahra Maharani. Saya dari SD Muhammadiyah 1 BKP Gresik. Hari ini saya akan bercerita tentang cerita anak harimau yang dibuat oleh Nabila Anwar. Yuk mulai. Aku dan adikku sakit bersama, tapi adikku jauh lebih kuat dan tumbuh lebih cepat dariku. Apa karena ia jantan ya? Asyik, ibu datang. Lihat apa yang dibawakan ibu untuk kami. Aku paling suka makan rusa, tapi kelinci enak juga. Kalau adikku, dia suka semua makanan yang dibawakan oleh ibu. Kancil, landa, babi hutan, bahkan kata. Kami belum bisa mencari makan sendiri. Saat besar nanti, aku akan menjadi pemburu hebat seperti ibu. Namun, untuk saat ini kami akan belajar dan bermain. Adikku suka berkuliner, aku sih lebih suka berenang. Kadang ibu mengajari kami cara mengintai, menangkap, juga memanjat. Aku sayang ibuku, saat baru dilahirkan, mata kami tidak bisa melihat dan tubuh kami serasa lemah sekali. Ibu membersihkan kami, ibu menyusui kami dan memastikan kami selalu nyaman. Ibu juga sangat menyayangi kami, ibu selalu menjaga kami. Kadang ibu pergi sebentar untuk berburu atau mencari minum, tapi ibu akan segera kembali. Saat ibu pergi, kami bermain dan berjalan-jalan di sekitar sarang. Tidak ada yang kami takuti. Namun, kita juga berhati-hati, karena kata ibu, banyak bayi harimau yang terluka karena terjatuh. Oh, aku tidak mau sakit. Tiba-tiba, ibu menyuruh kami diam. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku takut sekali. Itu tadi harimau jantan. Kata ibu, mereka sering membunuh harimau muda seperti kami. Ayo pergi, ajak ibu. Sarang kami tidak aman. Kami akan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Oh, jangan ke situ. Di sana tempat tinggal manusia. Manusia yang panik bisa menyakiti kita. Wow, sepertinya tempat ini menyenangkan. Perjalanan hari ini membuatku lelah. Selamat tidur nyenyak, untuk petualangan saja. Nah teman-teman, dengan cerita hari ini, sayangi ibu kalian ya, karena ibu melahirkan kami dan merawat kita dengan penuh kasih sayang serta melindungi kita dari bahaya.